Hai, assalamualaikum. Okay. Ada ke? Ada orang? Okay, hai, hai. Okay, ada seorang. Kita tunggu orang. Facebook. Hai, hai Sakina. Hai, hai Vanisham. Vanium. Saya punya mata ni. Rabu Taj Khan. Waalaikumsalam. Okay. Okay. So, hari ni apa yang saya nak share adalah tentang persepsi. Okay. Hari ni saya pakai baju kurung. Ya. Yeah. Awak rasa sebab apa saya pakai baju kurung? Sebab apa saya pakai baju kurung hari ni ya? Kenapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Atira. Hai Saif. Waalaikumsalam. Okay. Ha, jadi kenapa saya pakai baju kurung hari ni? So sebenarnya hari ni adalah hari terakhir saya bekerja sebelum sebelum kita beraya lah kan. Ha, so kita nak beraya hari Ahad, jadi untuk menyambut hari raya, untuk mendapatkan vibe hari raya tu, jadi hari ni saya makan baju kurung. Okay. Ha, so kita dah raya dulu kan. Ha, so kita dah berpuasa selama berapa hari ya? 6. Ha. Okay, so kita dah berpuasa beberapa hari. So dah nak dekat raya, so saya hari ni saya ambil vibe untuk beraya. Okay, so hari ni sebenarnya saya nak share tentang persepsi. So saya nak tanya awak, apa persepsi awak terhadap saya? Maksudnya bila awak tengok saya kan, apa awak rasa? Awak rasa saya ni macam mana? Apa contohnya kalau first impression kan? Apa awak rasa tentang saya ni? Apa persepsi awak tentang saya? Apa, bukan persepsi, apa impression lah. Dia bukan persepsi sangat. Hai, hai Nazira. Nazira, okay. So, apa awak rasa tentang saya ni? Awak rasa saya ni macam nampak tak pandai ke, nampak pandai ke, nampak tak baik ke, Ah, terima kasih. Nampak persepsi kan? Okay. Awak rasa saya ni belajar tinggi ke, belajar rendah ke, ataupun awak rasa saya ni orang yang tinggi ke, orang yang pendek, orang yang kurus, orang yang gemuk? Kita boleh nampak lah sebenarnya. Cumanya kalau tinggi pendek, awak tahu ke saya tinggi ke pendek? Awak tak pernah nampak saya. Yang lagi-lagi yang tak pernah nampak saya. Terima kasih Saif. Ha, apa persepsi awak? Itu yang besar kan? Sopan kan? Nampak saya sopan. Okay. Ha. So ini adalah persepsi ya. Persepsi kita punya impression. Okay, yang kita cakap ni tentang impression. Impression awak terhadap saya. Awak rasa saya ni sopan. Oh, ya ke? Nampak tak puasa. Aduh. Ha, itulah dia. Betul lah, tak apalah. Itulah persepsi. Okay. Ha, so, kita punya ni. Apa yang kita rasa kan? Kita tengok orang tu, kita rasa apa? Okay. So, sebenarnya saya ni bukanlah seorang yang lemah lembut. Bukan. Ha, nampak macam lemah lembut. Saya rasa saya bukan seorang yang lemah lembut. Saya adalah seorang yang macam kasar. Saya suka benda aktif. Walaupun saya berpakaian macam ni, nampak lemah lembut, tapi sebenarnya saya tak. Ha, itulah dia. Ha, itu adalah kita punya persepsi awak tengok saya macam mana kan. Ha, itu cara awak fikir. Awak fikir saya macam tu. Saya rasa saya ni seorang yang tak berapa lemah lembut. Saya kasar sebenarnya. Ha, okay. nampak je macam ni. Ha, so nampak tak puasa tu adalah salah. Sebenarnya hari ni saya berpuasa ya. Ha, saya nak raya. Saya berpuasa hari ni. Okay, tu salah. Okay, so sebenarnya kita nak cakap pasal persepsi. Persepsi ni apa? Okay, kalau contoh. Apa nak cakap eh? Awak belajar pandangan. Yes, pandangan awak kan, terhadap saya kan. Okay, awak ada, kita ada contoh macam mana cakap sekejap.
Okay. Awak selalu macam pernah tak tengok macam kita macam mana cakap eh? Okay, awak pernah tak tengok, bukan tengok lah. Okay, kita ada kawan, kita ada kawan kan? Kita ada kawan, lepas tu kawan kita tu macam tak suka someone. Tak suka someone. Lepas tu kita pun macam kawan tu cerita kat kita, orang ni macam ni, hai, hai Dina. Orang ni macam ni, orang ni macam tu, hai, hai Zuana. Okay, ha. So dia macam, tak sukalah dia ni teruk lah perangai semua kan. Kawan kita cakap kat kita. Lepas tu, kita dapat that perception yang orang tu memang betul-betul macam tu. Sebab apa? Kawan rapat kita cakap macam tu. Bila kawan rapat kita tak suka orang tu, tiba-tiba kita ni tak kenal pun orang tu. Kita jadi terus tak suka juga orang tu. Sebab apa? Sebab kawan kita. Jadi benda tu sebenarnya bagi awak benda elok ke tak elok sebenarnya? Elok ke tak macam tu? Tak elok kan? Bagi saya tak elok. Tak elok. So otak kita ni tak boleh, kita tak boleh lah fikir macam tu. Sebab kita tak kenal orang tu betul-betul. Kita tak boleh nak, kita jangan judge orang tu. Kita tak tahu orang tu betul-betul macam mana. Kita tak boleh terus macam, oh orang ni cakap macam itu macam makcik bawang lah kan. Makcik bawang cakap kita, tak okey lah kau tengok orang ni, tak apa-apa lah semua kan. Kita jadi tak suka orang tu sebab orang lain. Itu adalah orang lain cakap kita. Kita jadi, bila orang lain tu cakap macam tu, kita jadi influence by orang tu. Dia bukannya kita sendiri yang fikir macam, oh tak adalah, aku kenal dia ni, aku kenal dia, aku dia tak pernah pula buat macam ni kat aku. Aku rasa dia okey je. Dia ada dua. Maksudnya benda tu adalah pemikiran kita, cara kita fikir ada dua. Satu, kita fikir benda tu, kita fikir sesuatu internally, maksudnya kita fikir baik pasal orang tu. Kita macam mana cakap? Perception tu, susah pula nak sebut dia. Ayat dia saya tak boleh lah come out. Okay, sekejap eh. Okay, kita fikir diri kita. Hai Zuana tadi kan. Satu adalah kita influence by people. Satu adalah pemikiran yang kita sendiri internal kita tahu. Okay, so contoh, saya bagi contoh. Kita main flip the bottle. Tahu tak main flip the bottle tu? Yang awak ada satu botol, lepas tu awak yang ala biasalah yang viral tu kan, yang ada botol, lepas tu kita pusingkan, lepas tu dia akan cacak tegak. Okay, kalau contoh saya buat, saya tak ada botol sekarang. Kalau saya ada botol, saya buat. Never judge someone without knowing. Betul Lizuana. Okay, so tahu tak yang flip the bottle? Okay, kan? Lepas tu dia terus cacak macam ni, contoh kan? Okay, so kalau contoh saya berjaya flip the bottle dan berjaya dia berdiri tegak, awak rasa saya berjaya tu sebab saya practice ke sebab luck? Awak rasa saya main flip the bottle kan? Saya flip the bottle, tak jadi. Saya flip the bottle, lepas tu bottle tu tegak. So awak rasa adakah itu sebab saya practice ataupun sebab saya luck sebenarnya apa? Saya tak ingat lah sebab dia apa. Awak rasa sebab apa? Sebab saya praktis. Sebab saya luck. Okay. Sebab apa? Sebab apa saya boleh buat? Pada semua orang hilang ni. Awak rasa sebab apa? Okay. So sebab dia, ada orang akan fikir adalah ala ini luck je ni, dia bernasib baik. Bernasib baik tu kataan dia. Okay, dia ni bernasib baik sebab tu lah kita baling tu dia terus nasib kan. Dan ada orang dia akan fikir, oh dia ni praktis sebab tu dia boleh. Okay, so yang berfikir, yang siapa yang berfikir itu adalah nasib, sebenarnya yang berfikir dia nasib tu dia adalah dia perception dia external. Maksudnya external tu maksudnya dia fikir yang saya flip the bottle tu nasib sebab percaya yang ala sebab angin ke, kita percaya ala ni sebab Tuhan ni dia bagi berdiri tegak. Ada external, perkara luar yang menyebabkan botol tu boleh berdiri tegak. Itu adalah orang-orang yang external lah, dia fikir benda tu nasib baik. Okay, orang yang internal, dia ada dua, dia ada external, saya tulis kat sini. Dia ada, nampak ke? Okay. Internal
belajar pasal psikologi pula. Ha, external. Okay. So ini adalah internal. Internal adalah external tadi saya cakap. External adalah orang yang fikir benda tu nasib. Okay. Orang internal dia akan fikir, oh dia ni praktis. Ha, dia ni praktis. Dia fikir sebab dia praktis lah dia boleh buat. Okay. So macam saya contoh eh. Saya sebenarnya saya boleh flip the bottle tu sebab saya fikir saya praktis. Bukanlah saya fikir, maknanya saya praktis sebab tu saya boleh flip the bottle. Ha, so saya praktis. Saya fikir macam mana bilangan macam mana air dia, berat botol ke. Saya fikir macam mana praktis banyak kali, berapa banyak kali dia boleh berdiri tegak. So itu adalah ni whiteboard. Ha, ni perception juga ni. Fikir ni whiteboard ke dinding. Ha, tiba. Okay. So, ni adalah kertas boleh conteng. Saya tampak kat dinding. Okay, sambung balik. So, dia adalah orang internal. Dia akan more to diri sendiri. Dia rasa sebab dia berjaya. Contoh saya berjaya flip the bottle sebab saya. Bukannya sebab orang lain. Orang yang external, dia akan fikir, oh, saya berjaya sebab nasib. Sebab orang lain, sebab mungkinlah ada orang tolong campakkan daripada atas ke, tak tahulah kan. So, itu adalah dua jenis cara fikir lah. Itu adalah dua jenis cara fikir. So, internal adalah bila kita fikir yang kita yang menyebabkan sesuatu perkara tu berlaku. External ni, bila kita fikir yang sebenarnya sebab orang lain, sebab benda lain, something tu berlaku. Macam tu lah. So, apa-apa yang kita kata apa benda yang efek kita, benda yang efek kita, kalau orang external akan fikir benda yang efek kita adalah orang. Kalau internal adalah orang yang dia fikir benda tu berlaku sebab kita. Okay, saya bagi contoh yang lain yang senang sikit. Contoh ada dua student, sebab kau fikir kau boleh, gitu. Okay, contoh ada dua student, dua-dua ni fail. Okay, so dua-dua student ni dia fail. Yang pertama dia adalah seorang internal. Yang kedua dia adalah seorang external. Orang yang internal, saya kata tadi orang internal dia fikir sebab dia. Sebab internal sebab me. Okay, ataupun me lah. Okay, external others. Okay. So, orang yang internal terbalik kan tulisan ni? Terpasan. Terbalik. Aduh hai. Ni terbalik. Siapa pandai baca terbalik tu dah bagus lah. Dia otak dia sehat sikit. Kita tengok ada tak? Tak ada lah. Okay. So, orang yang tadi kita cakap pasal dua orang student yang seorang, dua-dua ni fail tapi seorang ni adalah seorang internal, seorang ni adalah seorang yang external. So, orang yang internal, student yang internal, bila kita tanya dia, awak rasa sebab apa awak fail? So, orang yang internal ni akan cakap, sebab saya tak study. Saya tidur semalam, saya tak cukup latihan. Okay, orang yang external, dia akan fikir macam ni. Dia akan fikir, kenapa awak fail? Saya rasa sebab lecturer ni, sebab cikgu ni tak suka saya, sebab tu lah. Lepas tu saya tak pakai saya punya lucky jam lucky watch. Cik, apa? itu kalau syirik lah. Saya tak pakai saya punya lucky watch. So, saya tak dapat lah markah yang tinggi. Itu adalah dua jenis orang. Dua orang yang dua-dua fail. Tapi seorang berfikiran internal dan seorang adalah berfikiran external. Okay. So, bila next exam kita tengok dua orang budak tu, kita akan tengok yang budak internal ni dia akan lebih berjaya. Maksudnya dia akan lebih berjaya. Maksudnya next exam, markah dia akan naik. Tapi apa yang akan berlaku dekat budak external? Apa yang akan berlaku dekat budak external? Budak external ni, bila next exam, markah dia sama je lah. Dia tak berubah. Dia fail juga. Sebab apa? Okay. Sebab apa yang internal tadi? Internal sebelah kanan lah ni. Internal ni. Yang internal ni berjaya sebab apa? Sebab dia tahu. Dia fail tu sebab diri dia. Dia fikir. Okay. Sebab dia fikir, dia fail tu sebab diri dia, bukan sebab orang lain. Jadi, apa yang dia buat, dia pun study. Sebab dia tahu yang last exam dia dah teruk. So, dia untuk next exam, dia study. Dia study lebih bagus. Dia pergi masuk kelas tuition lah, apalah. Macam-macam lah dia buat kan, untuk improve marks dia. Tapi, orang external ni, apa yang dia buat rasa? Dia tak buat apa-apa lah. Dia just pakai dia punya jam tu. Apa? Jam lucky jam.
Ha, sekejap. Lepas tu dia pakai, lepas tu dia terus. Lepas tu dia gagal. Ha, tak doa eh. Kalau gagal, lupa berdoa sebelum exam. Kira external ke macam mana? Gagal sebab lupa. Lupa doa. Yelah, kira external jugalah. Sebab awak bergantung kepada, memang kena bergantung kepada Tuhan. Jangan cakap saya tak, saya kata jangan berdoa. Berdoa, tapi usaha selain berdoa tu kena ada juga. Jangan doa tu kena di samping usaha. Macam tu lah. Okay. So, itu ada dua jenis orang. Okay, so bila kita tengok kat sini, orang yang benefit daripada benda ni, orang yang lebih berjaya adalah orang yang internal berbanding dengan orang external. Macam tu lah. So, orang internal ni dia, sebab pemikiran dia lebih positif, kan? So, dia influence by benda yang positif, jadi dia lebih berjaya. Okay. Apa lagi? Jadi, faktor, sebenarnya faktor, salah satu faktor untuk menjadi seorang yang berjaya academically dan benda-benda lain juga adalah menjadi seorang yang internal, fikir positif sebab diri sendiri. Tapi, macam mana cakap? Janganlah salahkan diri sangat. Faham tak? Dia tak boleh terlalu ekstrim. Maksudnya, contoh, macam mana nak cakap ya? Contoh apa ya? Dia tak boleh ekstrim sangat. Kita macam salahkan diri kita. Contohnya sebab orang lain, macam mana cakap? Contoh orang kutip sampah. Lori kutip sampah, dia ada hari dia. Lori kutip sampah, dia ada hari dia. Lori kutip sampah ada hari, contohnya hari Selasa. Okey, awak pun buang sampah sebelum hari Selasa sebab awak nak lori sampah tu kutip, kan? Okey. Itu adalah orang internal fikir. Tapi kalau orang internal dia fikir yang lori sampah, dia buang sampah, lori sampah datang hari Selasa, dia pergi buang sampah hari Rabu, kan? Lori sampah datang hari Selasa, dia pergi buang sampah hari Rabu. Lepas tu dia marah. Kenapa? Dia marahkan diri sendiri sebab lori sampah tu tak ambil sampah tu. Macam mana cakap ya? Ataupun macam tu lah. Ataupun sekejap, saya cari contoh lain. Contoh tu tak susah sikit nak sampaikan. Contoh yang lain adalah awak order barang. Awak order barang kat Shopee. Awak order barang kat Shopee, awak dah order sesama. Lepas tu barang tu tak sampai, awak cakap, oh ni mesti, awak salahkan diri sendiri. Awak cakap, ni mesti sebab aku order lambat. Ataupun mesti sebab tu dia salah. Padahal yang sebenarnya dia lambat sebab apa? Sebab orang yang delivery, orang yang tu lambat shipping. Bukannya sebab awak, tapi awak salahkan diri awak. Tu macam tak pandai lah kat situ, kan? Itulah internal yang tak bagus lah. Adalah banyak contoh lain yang saya sekarang tak boleh nak fikir sangat. Okay, so kita gagal doa. Okay, katuk kepala sampai sakit sebab ingat salah diri. Ingat salah diri, tu jangan terlalu blame yourself lah. Okay, internal tu bagus tapi dia ada limit dia. Tapi jangan external sangat. Okay, so contoh-contoh orang yang external adalah, saya boleh cakap, adalah Muhammad Ali. Muhammad Ali, dia punya quote, Waalaikumsalam Azrul. Okay, Muhammad Ali, dia punya quote adalah, I am the greatest. Saya cakap English Ayat dia English. I am the greatest and I said that before I knew I am. I knew I was, sorry. I am the greatest before I knew I am the greatest and I said that before I knew I was. Maksudnya sebelum dia tahu yang dia tu adalah orang yang berjaya, dia dah kata dah dia tu sebenarnya seorang yang berjaya. Macam tu. Maksudnya dia positifkan diri dia, kan? Dia fikir positif. Macam tu. Satu, lagi satu quote dia cakap, I hated every minute of training but I said don't quit, suffer now and live the rest of your life as a champion. Maksudnya dia memang benci, dia benci training. Dia kan training Muhammad Ali, kan? Boxer, kan? So dia benci training. Tapi dia cakap kat dia, jangan quit. Biarlah sekarang suffer. Macam korang lah student, kan? Biar sekarang suffer. Setahun je, kan? Tapi lepas tu, jadi orang yang berjaya, kan? Kita pun jadi orang berjaya. Oh, Cristiano Ronaldo ada lagi. Nukman. Saya tak tahu kot Cristiano Ronaldo. Macam tu lah. So,
Macam tu. Okay, so kalau orang-orang internal ni, dia lebih, dia kurang sikit. Jarang lah, jarang kita akan jumpa orang internal ni. Contoh yang lain adalah menjadi drug addict. Apa? Drug addict lah. Orang yang apa? Dadah-dadah lah. Orang yang mengambil dadah. Okay. So dia jarang. Sebab apa? Dia tak senang untuk influence by someone else ataupun daripada orang lain. Orang external ni, ya. Sebab apa? Bila orang tu cakap, ui, dadah ni sedap. Try lah. Pun dia pun macam ambil. Sama lah juga dengan, okay, ni adalah isu yang panas-panas. Okay, rokok. Sama lah juga dengan rokok. So kalau contoh rokok kan, biasa macam kita di ada kawan-kawan ajak merokok kan. Kalau kita punya iman kuat, internal kita kuat, jadi kita takkan merokok lah. Sebab kita tahu alah, kita nak, kita memang dah, kita dah memang dalam otak kita tak nak merokok. So tak, benda tu tak berlaku. Penagih, yes. Kataan tu adalah penagih. Saya lupa perkataan tu. Okay. So itulah dia. So sama juga dengan bully. Orang yang suka membuli. Contohnya saya dibuli. Orang cakap, apa cikgu pakai warna hijau tudung tu? Macam tu, cikgu tak. Macam macam katak kan contohnya. Atau saya cakap, "Oi, saya suka katak sebab tu saya pakai warna hijau." Itulah orang internal. Maksudnya orang kutuk macam mana pun dia ada pendirian. Yes, itu perkataan bahasa Melayu dia lah. Dia ada pendirian. Dia tahu yang dia sebab apa dia buat macam tu. Macam tu kan. Kita fikir positif. Saya suka warna hijau. Suka hati saya lah nak pakai kan. Macam tu lah. So itu adalah orang internal. Okay, so ada sebenarnya ada cara. Kalau contoh kan, awak fikir yang awak ni adalah seorang external, suka fikir pasal orang lain. Sebenarnya ada cara untuk kita mengubah persepsi kita sebenarnya. Okay, cuba kita tengok movie. Awak suka tengok movie, saya tahu semua orang suka tengok movie. Saya pun suka tengok movie. Okay, dia ada dua banyak jenis genre. Dia punya kategori movie tu kan. Okay, so ada banyak kategori movie dia. Movie boleh jadi kategori, kita ambil movie yang deep lah, deep. Satu tu kita tengok movie yang pasal exercising, yang apa macam positif gila, yang macam build up kita punya semangat kan. Macam contohnya siapa yang follow saya punya IG, saya ada kat IG, saya baru post story semalam. Saya post pasal kenapa Malaysia ni bagus dalam something lah, dia cakap melawan coronavirus. Malaysia ni bagus, sangat bagus dalam melawan coronavirus. Bila saya tengok video tu, saya sangatlah macam inspired gila. Macam, wow, Malaysia ni bagus. Macam tu kan. Bagus how Malaysia handle COVID-19. So siapa yang nak tengok boleh tengok dekat IG story saya. Saya ada letak dekat dia punya, saya ada send apa yang gambar tu. Saya buat post lah. Saya send post tu dekat IG story. Situlah. Apa nama IG saya? Allah. Raihanatul_Nasir. Raihanatul_Nasir. Tiba-tiba promote ni. Saya tulis balik. Raihanatul_Nasir. Nampak ke? Oi, berjaya lah tulis balik. Okay. Okay, so ada dua. Tadi saya sambung eh. Okay, so satu movie yang inspiring, satu movie yang contoh pernah tengok 2012 movie yang macam pasal climate change, pasal apa, teruk, orang menangis-nangis, pasal Syria contohnya kan. Macam kena bombing, lepas tu tengok orang tu sedih, apa semua. Apa yang kita rasa? Apa yang kita rasa bila kita tengok benda tu? Jadi eh. Apa yang kita rasa? Okay, contoh saya tadi movie yang inspiring, video yang inspiring. Lagi satu adalah movie yang macam menangis-nangis tengok orang lari bertembiaran. Apa yang kita rasa? Contoh viral cerita apa? World of Married. Tahu tak? Saya tengok dekat Facebook viral betul cerita tu. World of Married, cerita Korea yang pasal
kisah rumah tangga yang tunggang langgang. Macam itulah. So yang first tadi saya cakap pasal COVID-19, cara Malaysia melawan inspirasi. Video macam inspired lah kan. Cuba tengok dua ni. Bila kita tengok, tengok satu episod je lah. Work Merit tu jangan tengok banyak-banyak. Nanti kan, nanti kan lekat kan. Bila kita tengok, bila kita tengok, contoh saya, bila kita tengok movie inspiring tu, apa yang kita punya pemikiran lepas tu? Ha, lepas kita tengok, contoh kita tengok movie yang inspiring, kita terus akan jadi macam, wow, bagusnya. Rasa macam nak jadi seorang manusia yang bagus. Sebab kita tengok video tu, kita tengok macam mana orang komuniti ni, macam mana orang Malaysia, dia tolong orang lain. Saya tengok video tu, saya macam, ay, macam mana aku nak jadi macam orang tu? Macam mana aku nak berada kat tempat orang tu yang angkat-angkat Inspire Cute Dai Farhan? Inspire Cerita Dai Farhan? Itu saya tak tahu. Okay. So, saya bila saya tengok video tu, saya macam, macam mana saya nak jadi salah seorang orang yang tolong agihkan makanan tu? Saya rasa macam nak membantu juga. Okay. Cuba kalau kita tengok cerita apa tadi? World of Married. Lepas tengok tu, rasa apa? Rasa tak nak kahwin. Bukan rasa nak kahwin, rasa tak nak kahwin. Rasa macam, stresnya lah manusia ni. Apa benda lah, teruk betul perangai, bla 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 bla. Kita akan rasa teruk, kita akan fikir macam teruk lah, manusia ni teruk. Okay, so tu adalah dua jenis movie yang berbeza lah. So macam mana kita cara dia? So kita kena fikir macam mana cara dia kita untuk kita mengubah persepsi kita untuk menjadi yang lebih baik. So maksudnya janganlah tengok movie yang macam tu. Contohlah yang paling saya tak suka sekali adalah Human Centipede. Siapa pernah tengok cerita Human Centipede? Oh my god, saya tak pernah tengok tau. Saya tak pernah tengok the whole story, tapi adik saya pernah download. Adik saya ke siapa tah? Dia pernah download, ada dalam laptop saya dululah. Human Centipede tu saya nak try tengok. Saya cakap apa benda cerita ni kan? Saya buka, saya skip satu part tau. So, saya skip, saya terus tekan tengah. Kan dia ada line dengan video kan. So saya skip satu part, saya tengok part tu je, terus saya macam, oh my god, what is this? Terus saya tutup video tu, saya tak nak tengok langsung. Sebab why? Macam tu lah kan. Kenapa orang boleh fikir macam ni? Macam tu lah kan. Macam mana dia boleh fikir nak buat macam tu? Yes, cerita Mak Saleh lah, Human Centipede tu. Yang pasal orang bergabung dengan orang tu, yang dia cantuk-cantuk orang jadi centipede tiba-tiba eh. Cerita pasal tu, movie pula. Okay, so itulah dia persepsi. Cerita pasal apa? Tak pernah tahu ke? Cerita Human Centipede tu tak tahu ke? Cerita Human Centipede tu adalah pasal Jangan tengok. Dia adalah pasal, awak nak tengok dia punya Google boleh lah, pasal cerita pasal apa kan. Dia adalah cerita pasal manusia, dia gabung dengan manusia lagi seorang. Dia jahit mulut manusia ni dekat punggung. Dia jahit mulut dekat punggung manusia lagi seorang. Apa yang kacau nak makan? Okay, tadi. Oh tak, saya dah sorry. Kenapa saya sebut? Okay. So tak boleh lah, dia macam dahsyat lah, tak pernah dengar tak payahlah. Cerita dia macam mengarut lah. Dia siap ada dua tau. Human Centipede tu ada Human Centipede 1 dengan Human Centipede 2. Dua-dua tu saya memang tak nak tengok. Okay, memang disgusting. Senang cerita, tak payah. Okay, so itulah dia. Faham tak? Bila kita tengok tu, persepsi kita akan persepsi kita tu akan berdasarkan apa yang kita tengok. Yes, geli. Okay. Kenapa nak buat macam tu kan? Okay. So, berdasarkan apa yang... itulah dia. Pernah tengok Human Centipede. Okay. So, sebab tu lah saya cakap, apa benda yang kita tengok, benda tu yang akan mengubah kita punya perception. Sama juga macam saya cakap, kalau kawan awak dia cakap ke awak, kawan awak cakap ke awak yang awak, kawan cakap ke awak yang dia ni seorang perempuan ni tak suka, awak tak suka dia sebab dia ni jahat ke apa kan. Benda tu kan macam dia jadi satu force yang mengganggu awak punya, bukan mengganggu, dia akan menjadi sebab awak tukar awak punya perspektif tentang orang tu. Macam tu lah. Okay, so kita kena, iman kita kena buat.
Kita punya internal kena kuat lah. Kita, kalau kita jadi orang yang positif, kita internal kita kuat. Maksudnya kita, kita adalah orang yang internal. Kita takkan termakan dengan kata-kata orang. Okay? Okay. So, macam mana kita nak implement? Maksudnya itulah salah satu cara lah untuk kita menjadi berfikiran lebih positif adalah untuk dengan cara kita tengok video yang positif. Ha, jangan tengok video yang negatif. Contohnya Human Centipede. Human Centipede tu jangan tengok. World of Merit tu mungkinlah dalam pengajaran. Tapi bagi saya, saya tak minat kot. Ha, saya tak nak tengok. Sebab saya pernah tengok cerita yang lebih kurang sama. Yang macam bila saya habis je cerita tu, saya rasa macam, oh my god, dah lah sebelum tu, sebelum saya kahwin. Saya macam, eh apa benda teruk sangat ni. Haa, cerita lah. Okay. So, okay, kalau contoh cara kita nak jadikan diri kita positif lagi. Okay, biasanya macam contoh, kalau kita jumpa budak kan. Budak, kita nak tanamkan pemikiran budak tu. Kat budak tu, kita nak jadikan dia seorang yang positif internally. Okay, macam mana kita nak buat? Contoh eh, ni adalah contoh saya ada anak. Contoh saya ada anak, saya nak cakap kat anak saya. Saya nak cerita kat anak saya macam mana nak jadi, saya nak anak saya jadi lebih berfikiran positif macam mana. Ha, sebab anak ni kita panggil orang yang macam kalau kita buat apa-apa dia akan ikut. Ha, ataupun dia punya English quote dia adalah monkey see, monkey do. Pernah dengar tak? Ha, so maksudnya dia tengok, dia ikut. Dia dengar, dia cakap. Kan, dia cakap apa yang dia dengar. So kalau contoh, kan kita selalu orang tua selalu marah cakap, jangan cakap benda pelik-pelik depan budak-budak. Sebab apa? Sebab apa kita tak boleh cakap pelik-pelik? Sebab nanti dia akan ikut. Dan bila kita dengar, kita marah pula dia. Padahal sebab apa? Kita sendiri, kita yang cakap kat dia benda tu. Ha, kita yang cakap teruk macam tu kat dia. Lepas tu, kita marah pula dia bila dia sebut. Ha, so salah siapa kat situ? Salah kita. Ha, macam tu lah. Okay, so kalau contoh anak kita ataupun awak, student lah kan. Contoh awak student kan, awak berjaya. Okay, so cara untuk kita tak jadi seorang yang bukan negatif lah, macam mana saya cakap. Okay, senang cerita. Awak berjaya, awak buat something, awak berjaya. Okay, lepas tu saya nak pujilah kan. Saya nak pujilah awak ni bagus kan. Okay, contoh awak dapat A dekat dalam admaths. Saya nak puji awak, so saya cakap, pandai awak ni kan. Baguslah, awak ni pandai lah. Saya bangga dengan awak, saya cakap pandai. So bila saya cakap pandai, pandai tu adalah benda yang kita tak boleh kontrol. Maksudnya pandai tu macam otak manusia kan lain-lain. Pandai tu lain-lain. Dia bukannya kita boleh kontrol. So cara yang saya boleh cakap, selain saya cakap pandai, saya boleh cakap, awak ni baguslah bekerja keras. Saya nampak usaha awak. Usaha kan? Usaha. Saya nampak usaha awak. So bila saya cakap usaha, maksudnya awak tahu yang sebenarnya awak berjaya tu sebab usaha. Bukannya sebab awak pandai. Pandai tu selalunya gifted lah. Tuhan yang bagi kita pandai ke tak pandai. Ha, so macam mana kita nak jadi pandai? Usaha. So usaha tu yang penting. Macam mana nak jadi pandai? Ha, macam itulah. So itu dia. Ha, so sama juga kalau contoh kita sakit kan. Kalau kita sakit, doktor cakap awak ni tak ada harapan dah ni. Apa yang awak akan rasa? Apa yang awak akan rasa kalau doktor cakap awak ni tak ada harapan dah ni? Ha. So kita rasa macam mati je lah, nak buat macam mana kan? Tak, okay. So doktor tu kalau boleh dia akan cakap sini lah. Dia akan tolong nak macam mana cakap, dia mesti nak tolong nak sihatkan awak. So dia cakap, okay puan, makan ubat ni. Okay dek, makan ubat ni. Ubat ni insyaAllah bila awak makan boleh sihat. Jadi awak pun makan ubat tu, awak percaya kat doktor tu. Bila awak percaya, awak tahu ke betul ke ubat tu, sebenarnya ubat tu betul ke dia boleh menyembuhkan penyakit awak. Sebenarnya tak, bukan juga, bukan sebab ubat tu yang menyembuhkan penyakit awak, tapi kepercayaan awak kepada ubat tu yang menyembuhkan penyakit awak. Ha, so maksudnya sebab kita percaya ubat tu, kalau kita tak percaya ubat tu boleh menyembuhkan penyakit, adakah kita akan makan ubat tu? Kita makan tak? Hai Wafiq. Ha. Tak makan kan ubat tu?
Kita mesti, alah, tak percayalah, tak makan. Jadi, terus tak sihat juga. Tapi kalau kita percaya ubat tu, kita cakap, ubat ni doktor bagi. Mesti boleh ni. Boleh kot sihat makan ubat ni. So, kita memakan. Lepas tu, kita sihat. Sebab apa? Sebab kita percaya. Kalau kita percaya. Baru lepas jawab fizik test. Oh, susah. Okay, tahniah. Dah berjaya menjawab. Okay, dah settle. So sebab kita percaya itulah. Itu berapa kali dah video saya dok cakap pasal percaya pada diri sendiri kan. 3 kali dah video saya cakap benda yang sama. Okay, so sebab kita percaya itulah ubat tu menyembuhkan penyakit kita. Kalau kita tak percaya ubat tu boleh menyembuhkan penyakit kita, kita tak akan ambil langsung, dan bila kita tak ambil langsung memang kita terus nazak, senang cerita. Okay? So, itulah dia. Okay, so macam mana nak jadi seorang yang internal? Macam nak jadi seorang yang human centipede. Macam mana saya nak tulis komen kat sini? Saya boleh tulis komen ke? Oh, boleh. Human, nak tengok ke? Astaghfirullahaladzim. Jangan tengok. Saya beritahu je, tapi jangan tengok. Bypass, okay. So kita kena percaya ubat tu boleh menyembuhkan penyakit kita. Kalau tak, kita tak boleh ni. Okay, ulang balik. Okay. So macam mana kita nak tukar kita punya perception? Macam mana kita nak tukar perception kita yang kawan kita dah cakap kita tadi, budak ni, awak ni tak okay, tak bagus. Macam mana kita nak tukar perception kita? So, cara dia adalah kita tukar kawan. Tak ada. Bukan tukar kawan. Maksudnya kita cari grup yang baru. Kawan awak yang tadi tu, yang negatif tu tak apa. Kita simpan lagi kawan kita tu. Tapi kita cari grup yang baru yang positif. Yang suka share benda-benda positif. Yang suka cerita benda-benda yang elok. So, kawan awak yang negatif tadi, awak pergi kat dia, awak pula jadikan dia seorang yang positif. Macam tu. So, jangan habis lagi cari kan. Jangan termakan dengan kata-kata negatif kawan awak tu. Kita pergi sendiri, tak apa, kawan kita tu kita kawan dia lagi, tapi kita cari orang yang boleh jadikan kita seorang yang positif. Kita surround diri kita dengan orang yang lebih positif. So lepas tu bila kita sendiri dah jadi kuat dan positif, kita cari orang, kita cari kawan kita yang tadi tu yang negatif tu, kita tolong dia pula. Okay. So, itulah dia. Kita kena tahu diri kita macam mana, dan kita kena cari jalan sendiri untuk kita positifkan diri kita. Okay? Tengok motivational videos ke. Ni tak ada motivational sangat. Ni waktu sharing. Macam saya cakap tadi lah. Tengok movie yang macam best-best. Macam bagus. Yang bagi kita vibe yang bagus, yang positif. So banyak kan, macam contoh one minute video pasal apa-apa tah. So tengok video tu, betul kita rasa macam inspired, macam oh bagusnya macam ni kan. Contoh semalam saja nak cerita. Semalam saya tengok video cerita tentang rumah tau. Rumah, dia buat rumah ni dekat dalam greenhouse. Okay, rumah biasa, rumah kayu tu berada dalam greenhouse tau tak, rumah hijau, bukan greenhouse effect. Greenhouse, rumah hijau lah dia tempat tumbuhan kan, tak ada apa dia, tak, saya tak boleh fikir. Tempat kita tanam pokok dalam greenhouse tu, tahu kan? Okay. So, dia punya rumah tu dekat dalam greenhouse tu. So, bila saya tengok, saya macam, wow, inspired. Tengok macam mana dia boleh buat macam ni? Rasa macam, ui, bagus je, pandai dia fikir macam ni. So, saya macam, ui, macam mana nak fikir macam dia? Padahal kita memanglah, kita rasa macam, kita sebenarnya tak boleh nak, tak ada rasa, tak boleh nak jadi sepandai dia. Tapi, mungkin kita boleh belajar sesuatu daripada macam mana dia boleh buat rumah tu. Macam mana dia boleh fikir, boleh buat rumah tu. So tengoklah. Tengok Nat Geo Wild. Okay lah, benda tu positif lah. Kita tengok. Kita belajar pasal binatang kan. Macam mana binatang punya sistem, ekosistem. So macam tu lah dia. So kita tengok benda yang positif. Kita surround diri kita dengan benda yang positif. So insyaAllah pemikiran kita pun, kita punya perception terhadap orang
pun positif. So maybe lah orang tu memang betul pun. Kalau memang betul pun orang tu seorang yang teruk, kita takkanlah terus judge dia, cakap dia ni teruk sampai mati lah. Tak, kita doakan lah dia. Macam, okay, doakan mungkinlah dia jadi lebih baik lepas ni. Ha, macam tu lah kan. Ha, mungkinlah sebenarnya ada sebab tu dekat belakang tu. Sebab apa dia jadi macam tu. Mungkin ada cerita di sebaliknya. Kita fikir positif pasal dia. Okay, ha, menenangkan eh. Jom. Oi, siapa yang marah sangat tu? Marahnya dia. Kenapa marah? Aduh. Hai Falik. Okay. So sebenarnya siapa yang baru masuk, saya dah nak habis dah ni. Saya dah berapa minit dah cakap dekat Sinzam dah. Okay, so itu sajalah. Saya rasa itu saja hari ni daripada saya. So di kesempatan ini saya nak mengucapkan, saya dah ucapkan tadi, selamat menyambut hari raya, selamat berpuasa, selamat bertarawih. Saya minta maaf kalau apa yang saya cakap yang tadi tu macam mengguris hati siapa-siapa ataupun sebelum-sebelum ni video saya tak apa-apa ke, saya minta maaf. Salah cakap ke apa kan? Okay. Saya maafkan semua kat luar sana. Siapa? yang dah mengguruskan hati saya. Cik tak ada. Okay, saya maafkan orang lain. Student-student saya ke, siapa ke kan? Saya tak ada, saya kosong-kosong. Okay. Selamat menyambut Aidilfitri. Maaf saya dah batin. Okay, cuma ada 3 siri dah. Based on true story. Ya Allah, I'll Google. Saya ingatkan ada 2 je, ada 3. Okay, insyaAllah. Amin. Ha, tapi jangan tengok dah cerita tu. Human centipede. Pelik je. Okay. Okay, so itu saja. Dia ada iklan pula. Okay, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana menonton. Saya memang appreciate gila korang menonton saya ni. Kita jumpa lepas raya insyaAllah. Bye. Assalamualaikum.